guna di masyarakat. Di antaranya, santri itu harus mampu memahami masalah dengan kadar kemampuan masyarakat yang dihadapi. Teti mun teti santri sesae, aneka kutu oning sekedar seia depin. Tak bisa pada aki sakap pina orek. Santri sehebat mampu membaca kadar masalah orang yang dihadapinya. Setong contoh, kiai ngolok santri. Kiai ngolok santri. Kiai andi akuarium. Ada arwana di dalamnya. Arwananya mahal. Debun kiai, ya jong, nak jong. Are arwana ria akuarium koras nak. Egoras bi santri. Santri ini kan para ambu kan bu. Labagina melema. Egoras bi santri. Mari ria bena kebe kawasan. Ege beka pasar suruh pataber garing jual cuko. Nah baca kalah nih. Tongkol nih. Coko apa cuko tongkol. Ege be arwana. Ege pataber garing jual cuko tongkol. Bu, ini ada arwana mau tak jual sama kiai suruh jual. Mau berapa sambian? Ya jelek ege pataber garing jual cuko tongkol. Selebiasa ke 5.000 sama 10.000. Ege taber. Mau jenengan bu, mau berapa? 10.000 dek bani. Arwana itu baru 10.000, pegel santri. Bani ke arwana, wapah itu baru 10.000. Wapah itu baru 10.000, tentu bagi ya. Leman. Ah, nunggi ayah apon je bagi, ini kita baru 10.000. Iyalah, jin tak usah pegel bani. Asli dia kebe, ke haji. Saya sebelah ruah, arwa banyak cukup arwanan dia, pataber. Ege bejuku arwana ipataber. Pak Haji, nega kaku nak kiai arwana ipataber. Bu, jual ongkur ya. Ege. Maka kemudian setelah dilihat bagus ongkur, kabele ga kiai bingku e beli 10 juta. Dari 10 bu ke 10 juta. Kaget santri. Akhirnya napa? Kau buru seta panggil ban kiai. Kiai kai. Ini ditawar 10 juta kiai pare kaki bot. Lah nak tahu sah. Mbak saya temangkat kapan dia lomba arwana wahai di sana. Pataber dia. Mangkat pataber boleh. Pak, ini punyanya kiai mau dijual. Tidak tahu memang 10 juta. Betul status. Mangkana mun santri terjun di masyarakat nanti kengai. Beda orang yang modelnya 10, beda orang yang modelnya 10 juta, beda orang yang modelnya 100 juta. Contoh, tak usah jauh. Cara nak salaman antar nasi 10.000, berarti 10 juta. Napa boleh si satu sini ke lain? Si 10.000 kiai kita kiai tu, beres, beres. Salah je loh, beres. 10.000, apakah dia kemudian menghinakan kiai? Oh tak berkenan punten. Bagi dia itu sudah paling sopan. Bagi dia sudah paling sopan. Tahu lewat ke badai 10.000, aduh nah badai 100, aduh repoli. Artinya pun nanti santri dan masyarakat terjun dan masyarakat tak usah nanti orang yang pegelar karena dan masyarakat ini kebanyak cemacem model ajunan ya atur naka compok ya menabi bisa laku kalau sangat bisa ki? Kulo tak bisa. Bisa ki. Bisa po. Bagus lagi ya. Gua gula neng kota gua jembet. Ane ketinggalan no suruh acara. Ane kan angkui undangan melolo salah sini kan nempel neng pake. Tahu tak gula. Tapi gula enggak bisa ngiai siapa di sebelah ibu. Kasa menikin ngat-ngat. Kelekar kemampuan sopan. Negan kasa. Bagi mereka itu sudah sopan. Mungkin lewat telepon melolo. Motomona sudah ditunggu di dak. Wah, mak mana ya? Lah, cemacem. Maka kemudian santri yang hebat, dia mampu memahami dan menakar masalah-masalah.
masalah yang dihadapi sesuai kemampuan reng orang bidik sebab. Nikah harus dipahami betul. Yang kedua, santri harus tampil prima, harus tampil semangat. Kenapa? Karena ternyata tampilan yang prima, yang semangat itu akan membuat orang lain juga semangat. Mun lambe bayangna santri nika sarongna ker-ker. Kelampina benglobe, songkokna naberna. Songkok jeleng tapi bernana koning. Arapa ejapo aing bede si tolotowen ajalan is belemas teh. Mangke nika obo tapi yo. Santri itu hebat, santri itu semangat. Mun santri semangat, orang saya temani, orang saya ajak semangat dia. Bede pengurus tak semangat, insyaallah pengurus lain pada tak semangat. Bede rapat misalkan, tapi tak semangat. Jangan saya bede rapat dia. Iya, tak jadi yang biasa lambat. Yang kau mari mau datang ya datang lagi, yang tak datang ya. Wah, rapat sedia, sepak sedia saya bahas tepat pembahasan maksudnya. Mayurakan berangkat. Every kitchen set orang semangat, benda semangat itu. Orang tak semangat. Ada apa rapat orang kau every kitchen set ni? Tak kenal. Tapi saya semangat lain. Arya, mungkin karena abe tak semangat semangat. Kitchen set tong ni muni api kenyang. Semangat Pak. Maka kemudian nika yang dalam hadis Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang Islam, orang mukmin yang kuat, khususnya santri, akan lebih disukai dan lebih baik daripada orang yang hanya lemah. Panjenengan mun abar adik kanca sesehat ben selemes semangat ben sengkak, lebih senang semangat apa yang sengkak? Nah, andi masalah mesti aja tengah kanca kanca namun semangat ben tak semangat tiga itu buku andi masalah ya dorong mau caran ya corak cek berat mun orang tak semangat ben orang semangat tiga lah mun orang semangat cara tanggapannya masalah ini mulai lambang ini apa boleh ben hebat hepang ya ayo boleh kok kok ada masalah raja tu apa kebalo anon-anon duh tak iya ya makin kok ah repot kia pun dah iya kok ada raja kerja benda yang sakit senyapun semangat ben senyapun tak semangat neka lain orang senyapun semangat akan memberikan kemampuan sembuh kepada dia. Kenapa? Karena cara memberikan semangat beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sakit pun yuk cenjok reyuk sakit sehat yuk cenjok pun beres ini ya beres dan sapa jorek orang ucap beres kapi. Maka apa yang terjadi pemikirannya dia akan berusaha mencari alasan agar dia supaya bangkit tapi pun tak semangat aku pun sakit yuk ini serangan arotan tetap keribain persis ben-ben yuk di masa jelek mati dah yuk lemas umur berarti menenang gambar kekuatan itu apa menenang badan apa menenang badan ternyata kekuatan itu ada neng keantum mindset bagaimana cara kita berpikir bisa kuat cara pikirnya kuat bisa lemah cara pikirnya lemah muntah berjajah panjenengan papolong orang sakit sih tak bisa ajalan lagi kau ni kalau sakit papolong yang kantor sih tak bisa ajalan tapi dalam cara bisa ajalan beri baju perpaan lapar sih tak bisa ajalan ke semua beri baju yang ada lagi buru lebih kuat daripada sakit. Engkau pun tak buruk. Elah, selaku oleh sakit tak bisa jelek, pasti ikan kena bejek. Lejek ira, buruk. Berarti benda neng kamar, neng beke, neng
al mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Allah senang pun semangat, baik semangat badan, baik semangat pikiran. Cuma saya semangat, saya sehat, tinggal tak usah bom sombong, tak usah bom mahebok, tak usah bat mahebat, bulan selain ni kelemah. Karena setiap wafi kulin khair, dalam setiap badan saya sehat, badan saya sakit, badan saya soki, badan saya miskin, badan saya semangat, badan saya malas, adakah ternyata di dalamnya ada kebaikan masing-masing. Sekadang saya sakit, badan saya sehat. Sekadang saya miskin, badan saya kaya. Sekadang saya sengkak, badan saya semangat. Kenapa kemudian dua hal ini mesti ada? Karena Allah ingin menjadikan kehidupan Kak Dito menjadi berputar berjalan. Coba sehat kapi, ada mas sakit. Waktu mas sakit kapi, ada dokter, dokter sakit dia. Coba miskin kapi, ada bangunan. Harap tak ada saya majur. Coba kaya kapi, pada tak ada dia bangunan. Harap tak ada saya bangun. Akhirnya semua ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang tinggi.